kawan, nama gue Zio dan welcome back to Ref. Dan gue sempet mainin sendiri, jadi mungkin ada beda dari yang terakhir videonya sama yang sekarang. Dan gue udah berhenti di sebuah pulau. Dan gue lagi banyak banget dapet bahan-bahan. Tapi gue waktu itu masih belum bisa ke atas pulaunya. Jadi gue harus nyoba cari cara lain. Gue nyoba dari sebelah sini, gue belum nyoba dari sebelah sana. Oke, jadi gue bakal langsung coba aja kali ya. Apa enggak? Sorry, gue ngupil. Ntar dulu deh, gue coba ngambil bahan-bahan dulu. No. Itu Robit sama apa itu? Robit doang kan dua. Kalau Robit doang gue gak masalah. Ya Robit doang, oke. Dan juga gue sebenarnya butuh banget tempat penyimpanan lagi. Dan kalau lihat gue udah rada sedikit rapi kan, seenggaknya atasnya. Tapi gue bakal tetap coba ke pulau kayaknya. Ntar gue makan dulu sama Yul, gue ambil dulu Robitnya. Jadi gue ambil buat gue makan soalnya. Mana sih, gue denger burung tapi gue gak ngeliat dimana dia. Buset, di nanas gue dia. Soalnya abis gue makan sama sambil gue nunggu pagi baru gue ke pulau kayaknya. Soalnya gelap bro. No. Ayah, please. Ini gue udah bagus kapalnya, please jangan dirusak. Please, thank you, makasih. Makasih udah mampir. Jangan kesini lagi, please. Soalnya gue mau ke pulau. Oke, karena udah pagi, jadi gue coba ke pulau, oke? Oke. Kayak gue tetap nggak bisa deh. Kayaknya. Coba gue liat. Sini ada sesuatu nggak? Scrap. Oke. Ternyata di bawah pulaunya juga banyak sesuatu yang bisa gue ambil ya. Stone. Gue nggak butuh batu. Oke, kayak gue baru liat itu gue ada oksigennya. Gue harus perhatiin oksigen gue. Giant clam ini buat apa ini? Maksudnya gue kepenuhan ya. Gue nggak butuh plastik, gue kebanyakan plastik sumpah aja. Ambil giant clam, kayak buat makan deh. Oke, gue coba ke ini dulu, kapal gue dulu. Gue pengen lihat gue dari clay bisa dapat apa aja. Research. Clay ball. Gue bisa dapat mangkok. Gue bisa punya oksigen bottle. Ntar lu, sudah. Kok gak salah kan gue ada empty bottle kan? Empty bottle gue kemana? Gue sempet bikin kok gak salah empty bottle. Apa enggak? Apa gue lupa? Kayak gue lupa deh. Gue gak sempet bikin kayak. Tapi gue udah selesai research. Jadi gue bisa bikin. Ah kan? Gue butuh fine goo. Dapat fine goo-nya dari mana? Gue gak tahu. Terus ini gue ada ember buat apa ya? Soal jujur gue banyak yang gue gak tahu di sini sebenarnya. Tapi gue coba bikinin lagi deh. Hook lagi. Yang lagi gue pegang tuh. Soalnya gue bisa ngambil barang dari alat ini. Ngambil semua yang ada di sini nih. What the? Jahat lu, jahat. Gue nggak ganggu lu ganggu gue. Hah? Digigit gue. Kesel dah gue. Lu nggak ada teman apa? Hah? Soalnya kalau gue sekarang udah punya teman nih. Tadi nyengir kan? Itu teman gue. Ya sengaja yang bisa langsung gue ajak ngobrol. Soalnya kalau kalian, gue ngomong hey aja kalian nggak pernah jawab. Nganya kalau dia gue bilang hey, dia senyum. Ayolah, udah. Gue cabut dari sini ya. Nggak boleh banget, gue seneng. Dasar lu, hiu kurang ajar. Gue tadi udah dapat pasir tapi belum gue ambil ya. Man, gara-gara kepenuhan. Gue masih nggak tahu gue harus buang apa lagi. Gue buang batu deh buat ngambil itu. Oke, cepet Rohi. Langsung balik. Oke, nyawa gue udah mau habis. Lihatin loh. Beneran gue coba bunuh tuh hiu. Beneran, gue kesel sama tuh hiu. No, naik. Gue pengen ambil itu si Otong. Tiba-tiba jatuh sendiri karakter gue. Dari atas. Soalnya kayaknya makin jauh deh. Kalau gue dari atas. Oke, ternyata kurang. Apa lu? Liatin lu, gue bunuh lu, beneran. Tapi gue pengen nyoba ngambil beberapa barang. Soalnya itu banyak banget barang-barang yang belum pernah gue dapet di situ. Makanya gue pengen ambil. Tapi masalahnya itu hiu ngeselin. Lu, yang gue maksud lu. Oke, Rohi, sekarang lu cepet deh. Ambil semua yang ada di situ, terus kita cabut dari sini.
Oke, nggak bisa. Gue baru sebentar aja udah digigit gue, dan udah mau mati gue. Cabut gue dari sini. Cabut. Bodoh, kesel gue. Memang sih ini game doang. Ini cuman game doang sih, kenapa lu kesel? Tapi tetap aja, anjir. Aku bikin collection net lagi deh. No. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Sumpah gue gila di sini. Gue butuh tempat buat naruh barang lagi, oke? Okay? Itu yang paling utama sekarang. Oke, okay, ini seenggaknya barang-barang tapi yang udah full. Jadi kan ini 20 nih, jadi gue taruh situ. Yang kode 20 gue taruh, kalau penuh gue taruh gitu terus. Jadi sisanya yang ini kan mereka nggak penuh. Yang lu ngerti nggak sih maksud gue? Tapi cuma satu doang, jadi ini ibaratnya kayak backup gue doang. Udah kayak itu aja dulu. Oke, okay, sekarang ombaknya udah mulai gede lagi. Kita ketemu ombak gede lagi. Otong, kome here. Nice, oke. Okay. Biarin ya si Otong di situ dulu. Iya, ada ikan terbang. Jarang-jarang kan ngeliat kalian ngeliat ikan terbang. Hujan kan? Berarti lu nggak usah gua kasih air kan? Kena air hujan soalnya. Jadi gua minum airnya. Sebelum No. Jangan sebelah sini. Oke, harus langsung gue benerin ini, yang ini. Sambil gue liat-liat deh, yang gue harus benerin yang mana aja. Tuh hiu kurang ajar emang. Soalnya kalau enggak, gue sakit hati jadi ya. Kok tiba-tiba langsung ada yang hilang. Sama gue pengen bikin lentera lagi deh sebelah sini kayaknya. Soalnya kalau nggak salah gue bisa, udah bisa bikin lentera. Nah, tapi gue butuh banyak banget lagi, butuh 4 scrap. Itu lah bodoh lah. Soalnya gelap, nggak enak. Ya tadi nggak kena air hujan dong, ah yalah. Sono jauh-jauh. No. Itu tuh. Otong sini, otong. Damn it. Segitu tipisnya. Kurang ajar. Mati. Mampus. Oke, untuk sementara itu hiu nggak akan ganggu gue, karena udah mati. Tapi ntar dia hidup lagi deh. Karena gue yakin dia selalu hidup. Soalnya gue nggak tahu gimana ceritanya, gue udah coba ngebunuh dia berkali-kali, dia masih hidup. Sumpah aja gue lagi nunggu-nunggu hari dimana gue ngebunuh itu burung, sumpah aja. Soalnya gue udah berapa kali ngebunuh hiu, dan itu jadi nggak seru lagi kalau gue ngebunuh hiu. Sekarang gue pengen ngebunuhnya burung. Lihatin aja tuh burung. Gak kena lagi, gue udah loncat. Ah, sialan tuh burung, masih hoki loh. Liatin aja. Oh, ada kapal. Oke, ada kapal kan. Oke. Kita arahnya ke dia gak? Ke dia kan? Oke. Gue harus naruh barang gue dulu. Soalnya takutnya nanti banyak yang gue dapet di situ. Oke, tuh hiu gak gigit kan? Oke. Dan oke. Sumpah gue kaget setiap gue digigit. Dan gue denger burung itu. Ah udah ngerusak. Itunya mana? Gue butuh. Lu gak ada apa-apa. Demi apa lu? Terus gue ngap. Oh di atas. Itu burung ngambil apa dia? Burung ngerusak apa dia? Oh no. Temen gue tangannya hilang atuh. Temen gue disakitin sama itu burung. Teman gue satu-satunya di sini disakitin. Dan gue nggak bisa ngebenerin nggak. Gue balesin dendam lu. Gue balesin. Duh, tadi gue dapet ini, dapet resep. Jadi gue taruh sini research. Enggak juga. Terus buat apaan dong? Oh nanti kali kalau gue udah punya sesuatu, tempat masaknya yang baru gitu, sama metal ore. Gue nggak bisa research metal ore. Bolt. Nah. Gue bisa dapet receiver, hammock, oke. Ini gue gak akan nemu pulau lagi gitu. Ya mungkin bakalan waktu yang lama kali sampai gue nemu pulau lagi kayaknya. Sumpah gue bakalan tungguin itu burung sampai itu baru datang lagi, gue bunuh dia. Mana deh. Kayaknya ini udah fix, gue cuman pengen balas dendam ke itu burung doang. No. Buruan. Please, jangan dirusak. They ask you how you are, you just have to say that you're fine.
Rusak koleksi net gua. Nggak ada penangkal hiu apa? Oke, gua nambah lagi nih satu tempat buat nanam tanamannya. Supaya makin kemungkinan banyak gua dapat makanan. Itu pulau. Demi apa itu pulau? Kanan. Sini. Itu pulau tuh. Rada rendah lagi, bisa gua naikin. Gua bisa ke atas pulaunya. Oke, udah mulai rada gelap, tapi enggak apa-apa, gua ada lentera. Oke, berarti gua harus bikin ini. Ini jangkar. Siap jangkar. No, ini kapal gua belok. Ini perahu rakit gua belok. Oke, buang. Yuk. Oh enggak. Oke. Ah, gimana gua ke atasnya itu? Ah, mampus lu. Mana tuh burung? Hah? Kena itu. Mana dia? Hah? Kena kan? Nggak ada mayatnya. Oke, mungkin dia nggak mati, tapi gue sengaja udah kena dia tadi, oke? Jadi lu jangan bersedih, oke? Tetap senyum. Keep smile. Cara gue ke atas itu gimana? Ntar gue pengen lihat pulaunya deh. Pulaunya tuh ada... Sebelah kanan itu rendah nggak sih? Dia muter nggak sih pulaunya? Gue pengen nyoba, tapi maksudnya gue takut mati. Karena ada si kurang ajar, si hiu kurang ajar. Kena dua kali tuh. Gua harus kenain berapa kali tuh burung, ha? Ah, nggak tahu deh. Udah, gua coba aja deh ke pulau. No. Ayolah, itu gua dikit lagi bisa itu. No, naik. Fine. Haji. Lah, gua kebanyakan di air. Mulai flu gua. No. Jangan sebelah sini. Oke, harus langsung gue benerin ini, yang ini. Sambil gue liat-liat deh, yang gue harus benerin yang mana aja. So, kalau enggak, gue sakit hati jadi ya. Kok tiba-tiba langsung ada yang hilang. Gue udahin dulu sampai sini videonya. Sumpah gue nggak bisa, gue stres, gue gila sama ini game. Gue bingung. Gue setiap ke pulau susah. Dan sekarang gue tiba-tiba masuk ke kapal gue, semuanya udah hilang. Gak semuanya hilang sih, tapi... Tempat gue buat naruh nanasnya hilang. Dan juga tangan temen gue satu lagi juga hilang. Jadi paling segitu aja buat hari ini. Sumpah gue gak tahan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like. Dan juga jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan... bye-bye. Jadi berapa kali gue ngebunuh itu burung. Gue pengen balesin dendam lu tapi gak bisa.